Oke cuy, beginilah kalau lift lagi error ya, pintunya gerak-gerak sendiri. Jadi si pintunya itu nggak mau nutup cuy, kayak ada yang nyangkut begitu ya. Oke kita cek dulu ya, ini di atasnya kayaknya ada masalah di roller hangernya kayaknya ini. Tuh, ini yang warna putih, rollernya, rodanya, atau disebut roller hanger. Kayaknya dia pecah cuy, jadi dia apa namanya nyangkut gitu, nggak sinkron pintu utama sama pintu luarnya, nggak sejajar, jadi si pintunya itu nggak mau nutup dia. Oke, kita naik ke atas liftnya untuk pengecekan lebih lanjut. Oke cuy, kita mau reset liftnya dulu ya, soalnya dia nggak mau normal tadi. Kita cek dulu di panelnya ya, apa indikatornya, indikator errornya apa ya, kita cek dulu. Anjir. Kita harus cek dulu nih errornya apa gitu. Login. Kita nggak usah login ya, kita cek error log. Kita lihat dulu apa ini ya. Anjir, sudah ya. Close error. Pintunya nyangkut, jadi nggak bisa nutup dia. Oke, coba kita reset ya. Kita tekan tombol reset. Dia di lantai 31. Kalau di liftnya dia 37 ya. Ini struktur buat program lift. Ini ya. 31 ini 31. 31 berarti 37 ya. Lantai 37. Di lantai 37 di sini sih, di liftnya, di programnya 31. Oke, kita reset dulu. Jebret. Oke. Reset, reset. Oke, guys. Beginilah situasi ruang mesin lift ya, yang belum tahu, yang udah tahu ya saling ngasih tahu ya, gitulah. Ini nih, lift service. Ini panelnya. Ya, isinya gini-gini doang. Oke. Ini lift nomor 2, disebut LP2, LP1, LP5, lift 5, lift 4. Ini panel-panelnya ya. Oke, kita fokusin dulu. LP3, nomor 3. Dan ini apa namanya? Bandulnya buat naik turun lift, buat ngerem itu tuh ada kerennya juga. Nah, ini nih keren yang buat naik turun. Sini ada kampas remnya juga, kita bisa lihat tuh dia coy, kampas remnya. Ini panas, ini tuh panas karena sering dipakai. Ada ini, ada stempel cuy. Ini governornya buat sensor-sensor segala macam. Nih, sama. Ini baterai-baterai. Oke, sembari kita nunggu. Soalnya kalau ngereset lift itu rada lama ya, jadi kita harus mesti tunggu dulu. Ini MCB-nya. Power utama, dan ini buat lift, ini untuk mematikan semuanya, ini untuk lift doang, sama ya, yang belum tahu ya, jadi kita sama-sama tahu ya, saling mengasih tahu yang pengen tahu gitu loh. Oke, sekarang kita balik lagi ke lift nomor 1. Ini udah normal lift 31. Coba kita panggil dari sini ya, di programnya common, terus car call, kembali kartu. Nah ini kita panggil ke 32, enter. Oke. Nah ini pintu lagi buka, terus ketutup, masih belum mau tuh. Kalau masih belum mau, kita lihat di sini T5 T4.
Ini buat safety pintu ya, ada 1, 2, 3, 4, ini safety pintu, berarti ada safety 4 sama 5 nya yang bermasalah. Begitulah. Coba kita manualin dari sini, kita paksa naik liftnya. Kita inspection dulu, biar liftnya nggak ada yang make. Terus kita pencet up. Down juga bisa sih, tergantung kebutuhan. Kita lebih memilih apa aja, lebih nanti liftnya cepat disusul ya. Kita panggil. Pintunya nutup. Tidak ada pergerakan coy, soalnya lampu ini juga nggak mau nyala dia. Kalau nyala harusnya dia udah mau. Kita panggil turun dulu. Coba, tetap nggak mau ya. Tetap nggak mau coy. Kita pancing dulu. Kita pancing dulu. Oke. Dia tadi udah jetrek ya. Kita up dulu. Kita nggak mau coy, kita harus benar-benar cek liftnya ini, harus diganti dulu barangnya. Kayaknya rollernya udah melejit ini dari relnya, jadi liftnya nggak mau naik, dianggapnya ada masalah begitu. Oke coy, karena dia nggak mau normal, coba kita reset dari JTHS nya ya, sama JH nya kita turunin dulu sama ini. Oke, udah kita turunin, off ya. Ini juga udah turun. Liftnya sudah mati. Liftnya sudah mati nih. Reset. Kita tunggu beberapa menit ya, 2 menitan lah. Kita up lagi. Di on. Oke, kita tunggu prosesnya. Masih belum berpengaruh. Kita ke atas angker aja lah. Kita cek di atas angker lift. Oke cuy, ini lift yang error nih. Coba kita cek atas angker ya. Kita buka dulu. Oh, gelap cuy. Jadi ini kunciannya nih. Kita buka. Bentar ya. Oke, kita buka. Pintunya masalah cuy, di bawah sana parah men. Serem banget lagi. Suwe, kita turun dulu. Kacau nih, liftnya nggak bisa naik coy. Begini nih kalau lift nggak mau nutup di bawah, pintu masih terbuka tuh di bawah. Tapi kalau kita panggil dia nggak mau coy. Tuh di bawah pintunya buka tutup. Nyangkut ini. Parah men. Apa ini ya? Ada yang nyangkut ininya. Rollernya.
kita buka dulu. Liftnya error coy, gak mau naik dia. Yang lift sana normal sih, naik tuh. Ini doang yang error. Di 37 mulu dia. Oke coy, karena berhubung sudah malam, jadi perbaikan liftnya yang error tadi kita lanjut besok aja. Jadi kita pasang unitnya biar penghuni tahu bahwa lift ini rusak. Kita lanjut besok perbaikannya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Selamat malam. Bye-bye.